guys, jadi kali ini aku mau ke Pantai Karanggantungan. Karena ini acara dadakan, jadi aku berangkat dari Cikarang agak siang jam 9-an. Sebelumnya nyamper temen dulu di Jonggol, baru jalan lagi jam 9:30 menuju Cianjur. Karena perjalanan cukup jauh, jadi di tengah perjalanan jam 1 siang aku berhenti makan dulu, terus beli kebutuhan logistik buat nanti di pantai. Rencananya mau camping di sana, jadi kemungkinan bawa makanan untuk 2 hari 1 malam. Jam 3 sore aku baru sampai di Sukabumi dan cuaca hujan, jadi aku sempat berteduh sebentar di warung kemudian lanjut jalan lagi. Butuh sekitar 1 jam setengah buat sampai ke pantainya. Dan jam 5-an aku udah sampai di lokasi. Jalan menuju ke pantainya lumayan jauh dan kondisi jalannya tanah, jadi kalau hujan pastinya ambles. Kondisi pantainya nggak begitu ramai, paling cuma beberapa motor aja. Tapi pantainya bagus dan masih bersih. Untuk tempat campnya agak jauh dari parkiran, cuma ada beberapa aja yang camping. Dan cuma ada satu warung yang buka sampai malam, itu pun gak ada listrik, cuma pakai genset aja. Oh iya, untuk tiket masuk dan parkirnya cuma 10.000 aja. Ada toilet bayar 10.000, kalau mau mandi ada musolanya juga.
Untuk tempat campnya lumayan nyaman, ada di semak-semak pinggiran tebing pantai, jadi malam-malam bisa nikmatin pemandangan pantai, tidur ditemenin suara angin dan ombak. Pagi-paginya masak-masak, foto-foto, dan turun ke pantai. Sayangnya nggak bisa berenang karena ombaknya lumayan gede. Yang mau kesini bisa cari aja di Maps Pantai Karanggantungan. Semoga membantu. Thanks for watching.